Kita persembahkan tiga manusia tampan dengan Snowski, Eric, Wimansham. Mereka adalah tiga teratas dalam unggulan X-Clan karena mereka ketampanan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Snowski apalagi tampannya luar biasa, dan Eric Olim dengan charming yang bukan era lo lagi, Wimansham dengan Symphony. Mereka sangat tampan sekali, guys. Gaya. Jadi gimana, man? Akhirnya kan setelah cita-cita lu memiliki Machin. Iya, Machin. Anjas. MSG emang enak. Oke, guys, jadi sekarang udah jam 3 pagi. Kita gak tahu mau kemana dan gak tahu mau ngapain. Tapi kita mau produktif. Kita keluar jam 3 pagi. Padahal gue belum mandi. Dan juga hari ini gue gak sikat gigi. Dan Wirman ternyata anak panti. Panti jomblo. Tapi udah enggak. Belum tahu. Oh, iya benar. Karena statusnya masih enggak tahu. Ya, coba jadi inilah gebetan Wirman. Kenapa Wirmansyah dan Fony duduk bersebelahan? Wow. Jadi kita sebenarnya kesini nih mau interview lo. Iya. Jadi gimana, Bang? Sebenarnya lu sayang sama dia apa enggak? Sayang banget, gue. Parah, Pak. Wow. Lu sayang sama dia separah itu. Separah itu. Kayak cinta. Tapi lu udah cinta sama dia. Apakah dia secinta dan sayang itu sama lu? Wow. Gua yakin iya juga. Atau ada chance ya kalau misalnya lu tuh cuma pelarian? Wow. Gila. Karena dia di gak ada status, kayak nyaman aja. Padahal sebelumnya dia minta status terus. Iya, minta. Dan tapi gak nyaman di sini, kayak biasa aja. Gitu. Apa yang bisa bikin lu tuh bisa cinta sama dia? Cinta dalam artian tuh, gue memahami perasaannya dia. Dia paham sama perasaan gue. Hanya semua orang juga paham, bisa paham sih. Orang bisa paham, tapi enggak semua orang bisa cinta, man. Paham di sini tuh dalam artian tuh bukan cuma ngomong gitu loh, maksud gue. Tapi dari perlakuannya ke gue atau dari perlakuan gue ke dia, kita sama-sama paham kalau kita sama-sama punya rasa gitu. Rasa yang sama. Rasa apa itu? Rasa apa itu? Siapa tahu lu cuma sange doang. Bisa pastikan tidak ya. Oh, iyalah. Tapi kenapa lu tiap ketemu dia lu selalu pegang-pegang gitu? Karena itu adalah efek rasa sayang. Kasmaran. Kayak bisa tuh kalau enggak nyentuh gitu. Iya. Lu pacaran masa enggak fisikal gitu loh. Itu tapi enggak setiap saat gitu. Enggak setiap saat juga, man. Ya itu artinya gua gaya pacaran gua. Pacaran lu. Gaya pacarannya taci ya. Kalau gaya pacaran lu kan mungkin ngewe gitu. Gua enggak tuh. Ngewe itu cinta. Ya, cinta. Ya, gua tuh mungkin ngewe cinta. Bahasa cintanya ya. Bahasa cinta. Bahasa tubuh. Bahasa gaya orang beda-beda artiin juga buat gua itu. Buat Eric mungkin ngewe cuma sekedar sange, gak sayang gitu kan, bisa aja. Wah gila, gue kalau misalnya udah ngewe sama orang berarti gue sayang. Kita gak nanya, Rick, tenang aja. Apa lu willing? Willing? Bersedia? Bersedia? Untuk berhubungan seks dan mengakhiri virginitas lu? Wah, itu saya bisa jawab dengan cepat ya. Itu konten buat Sinopsis. Konten, iya. Kenapa tidak? Wow. Jadi lo intinya lo pengen ngentot. Ya siapa yang enggak sih, Rik, ya anjing. Enggak, maksud gua gini loh. Ngentot tuh sebenarnya buat gua adalah bonus dalam satu hubungan. Tapi dulu lu pengen ngentot tapi enggak bisa kan? Iya. Bonusnya gua enggak dapetin. Bonusnya lo enggak dapetin. Tapi akhirnya karena bonus tuh nggak ada, itu nggak berhasil, man. Jadi lu harus dapetin bonus itu baru berhasil. Aku punya tebak-tebakan. Kamu tahu nggak kenapa ini Happy Tas gambarnya jagung? Karena ditanam petani. Bukan. Terus karena apa? Kalau foto kita jadi happy wedding. Di! Oke, guys, sekarang gue sudah sampai di Blok M. Karena gue biasanya potong rambut tuh di sini, di
Joni Andrian Blok M, karena gue tuh udah CS banget gitu sama mbak-mbak yang nyukur gue. Kayak udah asisten, kamu mau nyalon asisten? Padahal tadi kita mau makan gulting ya. Pas satu lagi ya. Asisten makannya banyak banget. Don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Ini rambutnya asisten. Apa ngomong apa dong? Kamu tuh bukan malu. Apa? Malu-maluin. Halo guys, sekarang gua ada di dekat rumahnya Erik. Di mana gua akan nyamperin Erik karena dia sudah lama banget tidak bikin konten. Di mana bocil-bocil shoppersnya ini sudah menunggu lama gitu deh. Bang, kenapa Erik enggak bikin konten, Bang? Kenapa? Tuh kamarnya masih nyala, berarti masih bangun. Kita akan langsung aja samperin. Siapa-siapa, Bu. What's up, Kak? What's up, bro? Kan lagi main game kan? Lagi produktif, bro. Apa? Ngapain? Live streaming. Wih. Jarang-jarang kan? Iya, jarang sih. Sekarang gua udah harus mulai produktif. Ya itu bagus kayak karena shoppers-shoppers ini udah, "Bang, kapan konten?" Oh, enggak, karena enggak. Udah miskin. Oh. Lagi di mana, asisten? Lagi nemenin kamu. Nemenin aku. Kenapa nemenin aku? Kan kamu minta ditemenin. Oh. Katanya kamu kan gak boleh sendiri. Oh gitu. Makan es krim. Es krim. Logo logo. Sore. Sore. Mau es krim dong, Mbak. Es GG. Gimana? Mau es krim. Es krim? Iya. Ogorego. Oreo, Mbak. McFlurry Oreo. Iya. Mau berapa? Satu aja, Mbak. Satu ada tambahan lain? Ada tugu. Enggak, udah satu aja. Satu Oreo 11.000. Ini es krim nih. Es krim aku. Iya, terima kasih, Mbak. Nih. Tegerigi mau gigi. Terima kasih Zakias Unjung sudah komen. Pergi ke sawah bareng Kata. Cakep. Belum nonton udah ngakak. Yeah. Gua sih pasti. Udah gue Oh ya.